sudah mulai muncul bunga lagi guys, bunga baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan review sebuah percobaan yang pernah saya lakukan dalam mengatasi pokok sawit berbunga jantan sehingga dia berbuah guys. Namun sebelum kita lanjut ke video pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan juga bunyikan loncengnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya jika membutuhkan. Oke guys, kita let's go. Oke guys, ini kita saksikan bersama bahwa ini adalah salah satu pohon sawit yang mengeluarkan bunga jantan guys. Kita akan melakukan uji coba pembakaran pada pohon ini guys, dan nanti kita akan melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Kita harus melakukan pembakaran di sekeliling pohonnya ini guys. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, kita lihat di sebelah kiri ini ada pohon pisang, dan di sebelah kanannya ini ada pohon petai. Untuk mempermudah kita dalam mengingat posisi pohon yang kita bakar ini guys. Iya, pohon yang satu ini apinya sudah padam guys. Oke, kita lihat di sebelah kirinya ini juga ada pohon petai juga guys, yang di sebelah pohon sawit yang satu ini. Oke, kita lihat lebih dekat lagi guys. Ya, namun di atasnya ini masih ada bunga jantan yang seharusnya ini harus habis semua guys. Ini masih kurang bakar guys.
ini di bawah pohon sawit ini ada bekas pupuk yang baru kita taburkan kemarin. Ini masih terlihat ya guys. Ini adalah pupuk urea. Ini ya guys, pohon yang beberapa bulan yang lalu saya lakukan pembakaran. Saat ini sedang musim kemarau guys, sehingga mungkin seharusnya dia lebih banyak ini untuk muncul bunga bakal buah. Ini sudah lumayan guys, ini sudah ada yang bakal menjadi buah, entah menjadi atau tidak. Nah ini di bawah ini banyak sekali bunga jantan yang saya bakar sebelumnya. Nah ini ada yang masih tersisa waktu pembakaran, ini ada bekas hitam ya guys. Ini saya lakukan sebelum saya melakukan penebangan, karena rencana kemarin itu sudah mau saya tebang, mau saya ganti langsung. Namun ada baiknya saya pikir jika saya membakarnya terlebih dahulu, karena berdasarkan pengalaman pernah menjadi buah, makanya ini saya coba lakukan lagi guys. Nah di sebelah sana nampaknya masih ada juga guys, ini pohon pisang yang saya ambil kemarin untuk membakar pohon sawit ini guys. Oke, ini ada juga, walaupun masih banyak yang berbunga jantan guys. Ini jika dia masih banyak mengeluarkan bunga jantan, rencananya akan saya lakukan pembakaran untuk sekali lagi. Jika masih seperti ini, maka akan saya ganti langsung guys dengan bibit yang lain. Oke guys, sekarang kita ke pohon berikutnya. Ini adalah pohon yang pernah kita lakukan pembakaran juga. Nah yang ini kita lihat, ini bekas pembakarannya guys kemarin, namun waktu itu memang tidak terlalu besar apinya, sebenarnya masih kurang kemarin itu guys pembakarannya. Namun ini juga sudah memunculkan hasil, di sini muncul buah, bakal buah bunganya guys. Bunga betina, yang lain masih bunga jantan. Kita akan cek di sebelah sananya guys, apakah berhasil atau tidak. Oke guys, sekarang kita sudah berada di sebelahnya tadi guys. Nah ini supaya kita masih ingat guys, ini adalah pohon petai guys kemarin. Nah ini pohon sawitnya, kita lihat di sini, ini bekas pembakarannya guys. Nah ini hitam-hitam, ini masih ada juga, ini bekas pembakaran kita lakukan kemarin. Nah di sini seperti yang teman-teman saksikan, sudah mulai muncul bunga lagi guys, bunga baru, namun bukan seperti yang ini. Oke, mudah-mudahan ini masih bagus guys nanti. Namun jika dia masih banyak muncul bunga jantan juga, maka akan kita tebang guys. Ini nanti mudah-mudahan jika sudah mulai musim penghujan, kita akan mencoba melakukan pembakaran lagi guys. Sekali lagi kita lakukan pembakaran. Jika cara tersebut masih belum juga maksimal, maka kita akan langsung menggantinya dengan bibit yang baru ya. Oke guys, sekarang kita berada di pohon yang berikutnya guys. Ini masih ingat, di sini ada pohon pisang, di sini juga ada pohon petai sama yang satu tadi. Karena kemarin itu kita melakukan pembakaran ada 3 pohon guys. Kita lihat pohon berikutnya ini. Ini bekas pembakaran kita kemarin tidak habis guys dimakan apinya. Oke, ini juga bekas pembakaran.
Sebenarnya sih masih kurang pembakaran kemarin, guys. Seharusnya apinya lebih besar lagi. Oke, di sini, nah ini kita terlihat ini, guys, sudah mulai muncul bakal buah, guys, di sini. Oke. Namun masih belum banyak. Oke, guys, di yang pohon sebelahnya ini, sebelah sini itu tidak muncul, belum muncul, guys, bunga betina. Kita akan coba lagi satu kali lagi pembakaran. Jika cara ini masih belum juga berhasil untuk pohon-pohon ini, maka kita akan langsung menebangnya, guys. Jadi sebelum kita melakukan penebangan, ada baiknya kita mencoba cara ini, guys. Jika tidak berhasil, baru kita lakukan penebangan. Karena jika kita biarkan terus-menerus, kita khawatirkan nanti keberikutnya masih akan tetap seperti ini, guys. Oke, sekian dan terima kasih informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Bye-bye.